Selamat datang di segmen kosakata Sekolah Bahasa Bola Sugi. Dan topik kosakata kita pada hari ini adalah masalah sosial. Kemiskinan. 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 Tingkat kemiskinan di negara ini perlahan menurun sejak 2 tahun terakhir. Kelaparan. 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 Kami akan mengumpulkan sumbangan untuk dikirim ke daerah yang dilanda kelaparan. Kesehatan. 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 Kakek saya sedang membaca berita tentang tingkat kesehatan masyarakat di kota kami. Kebersihan. 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 Gubernur mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan. Kekerasan. 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 Mereka selalu memakai kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Keamanan. 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 Para polisi berpatroli setiap malam untuk menjaga keamanan. Kesejahteraan. 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 Menurut Bapak Presiden, kesejahteraan rakyat adalah hal terpenting dalam program kerjanya. Kejahatan. 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 Kejahatan semakin meningkat sejak terjadinya krisis di negara itu. Kebodohan. 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 Menurut kami, kebodohan adalah hal utama yang harus diatasi di kampung ini. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terlihat jelas di permukiman ini. Peperangan. 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 Berbagai pihak telah menyampaikan pernyataan agar kedua kelompok itu menghentikan peperangan. Pengangguran. 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 Masalah pengangguran di provinsi itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Penggusuran. Penggusuran. Penggusuran.
pemerintah melakukan penggusuran terhadap permukiman yang dianggap ilegal itu. Pendapatan. 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 Pendapatan para penduduk di kota ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Putus sekolah. Putus sekolah. Putus sekolah. Ribuan anak terancam putus sekolah setelah orang tua mereka dipecat dari tempat kerjanya. Permukiman kumuh. Permukiman kumuh. Permukiman kumuh. Tepat di belakang perumahan mewah itu terdapat sebuah permukiman kumuh. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk dapat memicu berbagai masalah sosial. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Kebutuhan ekonomi semakin tinggi seiring meningkatnya kepadatan penduduk. Kenaikan harga. Kenaikan harga. Kenaikan harga. Kenaikan harga berbagai barang terjadi sejak terjadinya krisis ekonomi. Lapangan kerja. Lapangan kerja. Lapangan kerja. Pemerintah rencananya akan menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat miskin di kota ini. Demikian segmen kosakata pada hari ini. Sampai jumpa.